Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, kembali lagi bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dan jangan lupa ya guys, saksikan terus sinetron kesayangan kita pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Dan kita doakan semoga rating BHSI semakin membaik ya guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana sebelumnya Pasha dan Rere yang berhasil menemukan siapa pemilik kotak antik tersebut, dan Pasha pun segera memberitahu Dewa tentang hal ini. Dewa pun segera memberitahu Nana jika Rere berhasil menemukan pemilik dan alamat lengkap pemilik kotak tersebut ya guys. Dan Nana pun berniat akan mengembalikan kotak tersebut dengan pengawalan perisai Dewa. Namun di sisi lain, Dewa yang merasa khawatir dengan Nana, Dewa pun memutuskan untuk meminta bantuan Pak Noval agar Golden Skull ikut pergi menemani Nana. Namun pada saat Nana dan yang lainnya akan pergi, tiba-tiba Golden Skull datang, di mana perisai Dewa mengira jika Golden Skull akan menyerang mereka ya guys. Namun beruntung di situ Dewa datang dan menjelaskan semuanya jika Golden Skull akan ikut mengawal Nana untuk mengantarkan kotak antik kepada pemiliknya. Lalu kemudian di sisi lain, di mana Kevin yang gagal membuat kekacauan di acara event Cahaya Nanda setelah Kevin membuat Ibu Saras keserempet oleh pengemudi yang ada di acara event ya guys. Dimana Kevin berharap jika Ibu Saras akan melaporkan kejadian tersebut dan akan menuntut Cahaya Nanda. Namun di situ Alia berusaha membujuk Rani agar Ibu Saras tidak menuntut kejadian yang menimpanya, karena itu semua bisa membuat nama Cahaya Nanda menjadi buruk ya guys. Dan akhirnya Rani pun meminta Ibu Saras untuk tidak menuntut Cahaya Nanda demi dirinya. Ibu Saras yang tidak tega melihat Rani menangis, Ibu Saras pun akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Dan lagi-lagi ya guys, rencana Kevin pun kembali gagal. Namun saat ini, di hari terakhir event digelar, Kevin meminta kepada Black Angel untuk membuat kekacauan kembali, karena dirinya ingin melihat Fajar menjadi bangkrut dan Alia bisa kembali kepadanya. Lalu apakah rencana Kevin akan berhasil? Kita tunggu kisah selanjutnya nanti siang ya guys. Lalu di sisi lain, di mana Dewa dan Nana yang pada saat ini disambut oleh Ibu Widya dengan hangat setelah Dewa dan Nana mengembalikan kotak antik milik Ibu Widya yang ternyata sudah hilang selama 100 tahun ya guys. Dan saat ini Ibu Widya mengajak Dewa beserta teman-temannya untuk merayakan dan syukuran atas ditemukannya kembali kotak antik milik keluarga besarnya tersebut. Wah guys, bagaimana keseruan Dewa dan kawan-kawan menikmati acara di tempat Ibu Widya ya? Tentunya akan semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu, saksikan terus sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.